Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan kembali semula di dalam Saf React Agent Ali Season 2 Episode 12. Kita lagi satu episod yang nak finale, tak buang masa, jom. Okay, sementara tu Mata dah kena infiltrate. Dah orang ceroboh, ceroboh ke? Oh, Rizwan kembali. Tahan dia. Nah, dia orang tak tahu apa kan, so dia orang tangkap je lah Rizwan. Kenapa? Ha, Rizwan ke pasal kau Agent Rizwan? Okey ke? Sorry Victor, aku kena pergi. Wah, kawalan ketat bhai. Jangan bergerak. Huh? Ali Ghazali, Agent Muda, Techno. Benarkan dia masuk. Wah, siap ada barrier weh. Sebab dia orang ready untuk apa tu lah, pencerobohan tu, infiltration eh. Betul ke Agent Rizwan dah datang balik? Jangan sibuk Ali. Wah, serius weh. Sila laporkan diri di arena. Semua ejen muda ada di sini. Saya berharap dia boleh kembali ke Mata. Tapi dia bukan lagi jin yang saya kenal. Bukankah itu yang dah saya katakan? Sebab itu kami terpaksa bertindak sewajarnya. Tidak. Tindakan kamu yang telah menjadikan dia Uno. Baik kau jaga mulut tu sebelum aku. Hans, cukup. Yelah, diorang kan nak bunuh kan. Apa pun yang kamu fikir, perbuatan kamu bertindak melulu tetap bercanggah dengan kod tata laku Mata. Ya? Apa? Setelah menesan suatu signal yang tak dikenali, sedang bergerak laju ke akademi. Hidup lagi ke? Rizwan, yang benda yang diinjek tu. Dia kena kawal. Ni Uno punya power lah ni kan. Sama macam dia kawal Tres hari tu. Tuan, kan Rizwan dia kawal. Kenapa kamu buat begini? Tak nampak ke kat aku? Tak boleh kawal. Tak nampak ke urat-urat tu? Alah, sianya tengok Rizwan macam ni weh. Dia dah lawan kot. Tapi memanglah ejen yang terkuat. Bahaya weh kalau ada orang kontrol. Jangan biarkan dia terlepas. Kau tengok Rizwan macam mana, kau tengok. Tahu dengan karya. Lawan dua dengan apa, bakar sekali. Dengan Leon sekali. Maaf, aku tak sangka akan jadi begini. Maai. Guna semua eh. Dia turun lemah tu eh. Mati ke? Dia buat barrier. Masih boleh jejak dia. Boleh. Aku ada satu. Itu sebab dia orang selamat. Tak jauh dari sini. Ya, kena kontrol. Ada pula Dr. Aaron. Kalau ada gitar kat sini, okey kak? Mesti penting tu. Tak guna melawan lagi, Rizwan. Kamu dah terlalu lemah untuk buat apa-apa. Lagipun, tengok. Kami dah tahu kelemahan kamu semua. Habis. Tak ada pistol, susah lah. Awak ada balik. Kita cuma perlu bertahan sikit lagi. Oi, karya lawan dengan apa? DOS lah. Lepas tu lawan dengan ni sekali. Dr. Aaron, susah sikit lah. Karya satu lawan satu dengan DOS ni best eh. Robot tu yang paling power sekali. Yang laba-laba, semua robot. Gitar kan betul? Kalau ada gitar senang, let's go. Formasi cengkam. Formasi cengkam. Barulah lengkap kan. 4-4 trust dah lawan. Kan aku dah cakap, tengok.
Diorang dah start lawan. Diorang mesti nak tolongnya. Patut kita pergi tolong. Ish, tak payahlah. Diorang nak rampas Iris kan? Takkan nak bawa Ali ke sana? Tak payah pun. Kita tengah menang. Okey, dua dah jatuh. Kuat tu robot tu. Yelah, robot paling kuat eh. Tak lut ke? Ui, tak lut bye. Mak ai kena slice macam tu je. Even yang paling kuat ni pun. Oh my god, Una. Memang betul bahaya betul lah. Apa ni, apa ni? Oh, dia kontrol lah. Ah, sudah. Override mode. Ya. Macam mana dia boleh ada? Oh, yang dia cakap pasal salinan tu lah. Aduh, Rizwan kena pula. Ya, inilah masalah dia bila orang jahat dapat override. Kau buat robot kuat macam mana pun, orang boleh guna balik. Macam bapak dia. Macam bapak dia, general. Come on, Ali. Come on. Sekarang bukan masa untuk bergaduh. Apa kau nak cakap ni? Sekarang bukan masa untuk bergaduh. Betul? Musuh dah sampai depan pintu. Semula-mula masuk akademi, aku kagum tengok korang semua hebat-hebat. Aku harapkan Iris je. Ya. Yeah. Aku guna kalau hebat, pas tua pecah belah. Betul? Finally. Agent sepatutnya bersatu, berjuang sebagai pasukan tanpa mengira perbezaan. Ya, finally Ali. Kita di sini untuk melindungi saya. Kerjasama. Aku tak nak kita ulang kesilapan ketua teras. Kita ejen muda mata. Susah macam mana pun, kita berjuang sama-sama. Betul. Kan mereka pun ejen. Oh, Elisha? Bukan. Oh, ni. Sniper ni. Aku tak ingat nama dia siapa. Nero Zero. Wah, kau tengok tu. Bersusun ikut teras. Mari, gunakan Atlas untuk atur serangan. Oh. Settle. Ni yang askar biasa je kan. Tak apa, Chris. Awak ni, kita orang punya. Let's go, Iman! Mika! Ya, suka dia ni. Memang lah. Nice one, Alisha! Kau kena simpan tenaga untuk kita pakai Atlas. Oh, Atlas eh. Oh. Dia nak masuk dalam je kan. Ha, dia nak pergi mainframe je. Apa lagi? Pergi. Tak habis-habis tu. Comot mesti. Akan lawan dengan Dr. Aaron. Bukan lawan lah. Dia kacau. Okay, nice. Ya, itu dia. Musuh sebenar dia. Ha. Cari-cari kat mana nak kontrol. Sempat-sempat ni, sempat. Mesti sempatnya. Yes, nice one. Rudy? Ya. Yeah. Rudy pula dia masih tak percaya. Yang Uno ni jahat. Dia mesti akan pergi juga tanya. Ataupun dia nak fight. Ejen Jin. Tak ada siapa ingat kau. Jangan halang aku. Wow. Dia dah berubah. Dia tak macam dulu dah. Kami takkan biarkan kamu berjaya. Singko. Ya, virus tu kan. Alamak.
Aduh. Tadi siapa Mama sedar pun weh berapa episod mikrobak dalam tu. Kamu okey? Hah? Zin! Hah? Kenapa ada cahaya keimanan ni? So harapan dah datang ke? Kenapa outro macam ni? So let's go! Zin versus Uno ataupun Jin next episode. So itulah dia. Episod 12, satu lagi sebelum finale. Episod akan datang mesti apa Zin akan lawan dengan ni kan, Uno kan. So kalau korang suka dengan reaction ni, dengan cahaya harapan kita ni, korang boleh like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di video akan datang untuk finale season 2. Assalamualaikum dan bye-bye.